Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Semangat pagi selalu. Baik itu pagi, siang, sore, ataupun malam ya. Supaya kita ada aura semangat ceria sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita siap duduk manis. Alkitab tentunya sudah sediakan, ya kan? Dan alat tulis ya. Apalagi nanti ada aktivitas yang seru. Baik adik-adik, kita akan mulai pagi hari ini dengan ibadah sekolah minggu. Ada pertanyaan dulu dari kelas tadi. Nah, adik-adik, siapa kalian yang menyambut tahun barunya seru? Iya, seru juga. Oh, ada yang sedih. Kenapa? Sudahlah, lupakan, sedihnya tidak boleh berlarut ya. Yang itu, wow, sukacita luar biasa. Kenapa? Bermain kembang api? Iya, boleh, tapi hati-hati ya. Baik, semuanya sukacita karena tahun yang baru, semangat yang baru, prestasi yang baru. Oke, kita akan mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian demi kemuliaan namanya. Surya bersinar, udara segar. Oke, dari dengan semangat semuanya berdiri, boleh bertepuk tangan. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Sekali lagi adik-adik. Surya bersinar, udara segar. Terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Katakan semuanya, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke, baik, silakan semuanya duduk. Kita akan bersatu hati, kita akan panjatkan doa, kita buka dalam doa ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang maha hadir, Allah yang menolong kami di setiap kehidupan kami. Satu tahun telah kami lewati Bapa di tahun 2021. Dan sekarang kami boleh menginjakkan kaki kami, kami boleh menikmati kehidupan yang adalah anugerah Tuhan di tahun yang baru, tahun 2022. Kami bersyukur ya Tuhan, kami selalu mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh beribadah dalam ibadah sekolah minggu, walaupun masih secara online. Ya Bapa, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan membimbing kami, Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami. Kami boleh bersemangat, kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh dan semangat. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh diperbaharui menjadi anak-anak Tuhan yang lebih menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik, kita akan berdiri semuanya. Kita akan angkat pujian yang kedua dengan pujian Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Mari semuanya berdiri dan kita angkat pujian ini dengan semangat. Masih tetap berdiri kalian adik-adik, kita angkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan,
berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, rumahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, rumahmu besar di surga. Ya, ingat ya adik-adik ya, kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus sehingga kita nanti tiba waktunya meraih atau mendapatkan upah kita di surga. Amin adik-adik. Amin. Puji Tuhan. Semangat harus adik-adik ya. Tetapi kita akan lebih semangat lagi kalau kita ada temannya seperti kalian. Mungkin ada adiknya, ada kakaknya, mungkin ada orang tuanya. Tapi rasa sendirian. Saya juga ada teman. Ya, kedua, Lose kita yaitu Lose Johanna dan Lose Linda. Mereka akan menemani Lose Ganjar untuk memimpin kalian dengan puji-pujian ibadah hari Minggu ini. Oke, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum dengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian yaitu firmanmu pelita dari KJ 140. Dahului aku, sebab dia telah ada
sebelum aku. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah bersaksi? Ayo, siapa yang sudah pernah memberikan kesaksian untuk Tuhan? Seperti ini. Atau seperti ini. Atau yang ini nih adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah memberikan yang terbaik dalam kesaksian adik-adik, apa sih yang pertama adik-adik lakukan? Adik-adik akan selfie dulu untuk pasang status. Atau adik-adik berdoa, mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan beri karena adik-adik dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Yuk, siapa di antara adik-adik yang berani bersaksi seperti tadi teman-teman? Tapi sebelumnya kita perlu pahami bahwa seluruh kesaksian kita adalah untuk, iya benar, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya adik-adik, bukan untuk terkenal atau untuk gagah-gagahan. Bukan untuk sombong. Tetapi semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Sama seperti adik-adik yang memberikan kesaksian Bapak Yohanes, yang sering juga kita sebut Yohanes Pembaptis, pun melakukan banyak kesaksian tentang Tuhan Yesus. Suatu hari, ketika Bapak Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang banyak, tiba-tiba datanglah orang Yahudi dan orang Farisi bertanya kepada Bapak Yohanes, "Siapa kamu?" Orang-orang Yahudi dan Farisi juga iri. Mengapa Bapak Yohanes memiliki kuasa untuk membaptis? Karena saat itu hanya orang-orang tertentu yang bisa diizinkan untuk membaptis. Seperti sekarang adik-adik, hanya pendeta saja yang bisa membaptis, yang punya kewenangan untuk membaptis. Nah, adik-adik, walau Yohanes Pembaptis memiliki banyak pengikut, membaptis banyak orang, tetapi dia bukan orang yang sombong. Dia sangat rendah hati. Kalau Yohanes Pembaptis orang yang sombong, dia bisa aja dia akan bangga. Karena apa? Orang Yahudi sama orang Farisi sampai iri loh melihat Yohanes Pembaptis ini memiliki banyak pengikut. Namun Yohanes, seperti Losa tadi bilang, bukanlah orang yang sombong. Ya, sangat rendah hati. Ketika orang Yahudi sama Farisi bertanya kepada Bapak Yohanes, "Siapa kamu?" Bapak Yohanes menjawab, "Aku hanya membaptis dengan air. Namun sang juru selamat yang akan datang itu akan membaptis dengan roh. Aku hanya mempersiapkan jalan untuk kedatangan sang juru selamat. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Bapak Yohanes yang rendah hati mengatakan bahwa dirinya tidak ada apa-apa
dibanding kehebatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi penebus dosa, anak domba Allah yang dikorbankan di kayu salib, menderita untuk menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, seperti Bapak Yohanes Pembaptis, adik-adik harus memiliki keberanian untuk apa? Untuk bersaksi, menyatakan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi dengan apa? Dengan sikap yang rendah hati. Hari ini kita mau belajar dari Bapak Yohanes. Kita mau bersaksi. Sekarang giliran kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengabarkan kebaikan Tuhan? Untuk mengarahkan banyak orang untuk mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat. Nah, adik-adik bisa bersaksi dengan bernyanyi, bermain musik, olahraga, atau seni. Memberikan yang terbaik dalam belajar di sekolah. Memberikan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Namun ingat, adik-adik, kita menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan dengan sikap rendah hati, tidak boleh sombong. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita sudahi sampai di sini. Yuk, sama-sama kita mau menghafal ayat hafalan kita. Dari Yohanes 1 ayat 29b sampai 30. Kita baca ya sekali adik-adik. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yuk kita hafal. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes 1 ayat 29b sampai 30. Adik-adik siap bersaksi? Yuk, kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus yang terus menolong kami menjadi pelaku firman Tuhan. Menyatakan kebaikan Tuhan. Bersaksi tentang Tuhan Yesus dimanapun kami berada dengan sikap rendah hati. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan ketika kami bersaksi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, persembahannya nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak yang telah kalian sediakan. Dan nanti bisa dititipkan sama mama atau papa yang akan datang ke gereja atau ibadah onset ya, atau juga boleh ditransfer nomornya papa mama tahu ya. Oke, kita akan angkat pujian persembahan ini dengan lagu Bawa Persembahanmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
yang baik, kami mengucap syukur karena kami boleh membawa persembahan untuk memperluas kerajaan surga. Tuhan berkati papa mama kami yang bekerja, yang buka usaha. Tuhan berkati mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Dan sekarang Rose mau memberikan sesuatu tebakan buat kalian sebagai aktivitas kita ya. Ya, coba Lause akan melakukan satu lip talk. Ya, Lause akan berkata-kata. Ya, dan kalian akan menebaknya. Kalian akan menebaknya. Dan kalian tulis baik-baik ya. Kalian sudah tahu kan bahwa kita harus memberikan kesaksian. Seperti Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kita juga anak-anak Tuhan, kita memberikan kesaksian. Baik lewat perkataan kita maupun perbuatan. Jadi sebentar, ada yang lewat perkataan, ada yang lewat perbuatan. Kalian akan menebaknya. Oke, check it out. Tadi kalian sudah melihat bagaimana kalian harus bersaksi lewat yang pertama adalah perkataan dan kemudian perbuatan. Perkataan tadi Saulus sudah sampaikan dengan berkata-kata tanpa suara. Kalian tebak ya. Kalian tulis di sini ya, kalian tulis. Saulus sudah bantu ada berapa kata tadi yang Saulus ucapkan yang tanpa suara ya. Terus satu lagi kalian buat, kalian punya kata-kata sendiri, kalimat sendiri, pendek-pendek aja ya. Bagaimana kalian memberikan kesaksian pada orang lain. Oke? Yang kedua, yang perbuatan, kalian tebak tadi apa? Ya, yang harus lakukan tadi ya. Apa yang harus lakukan? Kalian tebak itu, dan sesudah itu kalian juga buat satu video yang menggambarkan bagaimana kalian melakukan, berikan kesaksian kalian sebagai anak Tuhan, anak Oke, semangat semuanya. Lause tunggu, kirimkan ke Lause Hadi di nomor ini. Oke? Nah, adik-adik semuanya, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Bagaimana Bapak Yohanes menyaksikan siapa itu Yesus Tuhan, ya kan? Nah, kita yang sudah mendengar, kita sudah mengerti siapa itu Tuhan Yesus, kita juga harus bersaksi, benar gak? Bersaksi dengan kata-kata kita yang baik, yang sopan. Bersaksi dengan kehidupan kita, tingkah laku kita yang sopan, yang baik. Benar gak? Oke, baik. Ada loh pujian. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita angkat pujian ini. Semangat adik-adik. Mari kita bangkit berdiri. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lagi dede. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita
bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami boleh berani bersaksi siapa itu Tuhan kami, Yesus Kristus, dalam kata maupun sikap kami. Tolong kami ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Bapa kami berdoa untuk kami adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah, biarlah mereka boleh mendapatkan semangat tetap untuk rajin belajar ya Bapa, menghadapi semester yang baru ini. Terima kasih untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan, di mana kami boleh menikmati masa libur dengan sukacita. Yang sakit kiranya Tuhan berikan jamahan kesembuhan ya Bapa, agar mereka boleh kembali melakukan kegiatan mereka dan mengikuti baik ibadah sekolah minggu maupun sekolah di sekolah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Minggu depan tetap semangat sekolah minggu. Sampai jumpa adik-adik. God bless you. Selamat tahun baru adik-adik semua. Semoga adik-adik di tahun yang baru ini semakin rajin ikut ibadah sekolah minggu, membaca firman Tuhan tiap hari dan berdoa. Ya adik-adik, selamat tahun baru. Halo adik-adik semua, selamat tahun baru. Lose berharap tahun baru ini membawa sukacita buat kita semua. Dan satu lagi, membawa hati yang baru buat kita terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat tahun baru adik-adik semuanya. Lose berharap kalian semua lebih bersemangat baik di dalam beribadah maupun bersekolah. Dan jangan takut pandemi, no way, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Bye bye. Halo adik-adik, selamat tahun baru ya. Di tahun yang baru ini, dua selesai doa. Lo sekajar buat kalian semuanya, tetap semangat, rajin ikutin beribadah walaupun secara online, dan tetap rajin belajar supaya kedepannya lebih sukses. God bless you. Hai adik-adik, Laus Linda mau mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik ya. Tetap semangat, walaupun masih ibadah online ya adik-adik. Tetap semangat, sehat, dan rajin terus, maju terus, biar cita-cita adik bisa tercapai. Yeay, happy new year adik-adik semuanya. Tuhan Yesus berkati terus kalian, sehat-sehat, tetap semangat, dan sukacita selalu. Oke, God bless you. Selamat tahun baru adik-adik semuanya. Tuhan Yesus berkati dengan kesehatan, semangat, dan sukacita di dalam memasuki tahun yang baru dan juga semester yang baru di sekolah. Semangat ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel,
yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih. Ayat hafalan Minggu 26 Desember 2021, Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.